Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita bisa memperbesar omset jualan online ada dua cara ya. Yang pertama faktor kali, yang kedua adalah faktor tambah. Apa itu faktor kali ya? Faktor kali adalah dengan kita membuat jaring ataupun reseller ya, reseller. Dengan seperti ini kita bisa membuat apa ya? Menyebarkan ya, menyebarkan informasi tentang produk kita ke banyak orang, semakin banyak ya. Ini faktor kali, dikalikan aja berapa reseller, 100 reseller, 200 reseller, 1000 reseller kan, semakin banyak. Mungkin closingannya kecil-kecil tapi kan kali banyak ya. Ini yang disebut dengan faktor kali. Jadi kita bisa meningkatkan omset penjualan. Yang kedua adalah faktor tambah ya. Faktor tambah adalah memberikan, menambahkan fitur-fitur ataupun fitur-fitur ataupun benefit terhadap produk kita. Bisa dengan paket, misalkan produk paket, beli 3 gratis 1, misalkan beli 3 bonus bonus apa kan, untuk dengan paket-paket. Kalau paket dengan ini potongan 5% misalkan, ini dalam bentuk paket-paket, faktor tambah. Yang selanjutnya adalah faktor tambah yang bisa kita lakukan, selain paket-paket bisa memberikan promo. Nah, promo ini faktor tambah juga. Mungkin memang dapat kita mendapatkan keuntungan agak lebih sedikit, tapi kan kali berapa produk yang laku ya, memberikan faktor tambah. Kemudian memberikan variasi produk. Nah, ini faktor tambah.